Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Aceh Sumut bulan September yang diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan masih alami kendala terkait anggaran. Di mana sampai kini KONI Sumsel masih memiliki anggaran untuk ikuti event olahraga nasional tersebut. Hal ini karena pemerintah dan juga DPRD selaku pihak yang bertugas mencairkan anggaran belum menerima petunjuk dan juga payung hukum dari Kemenpora RI terkait PON. Sehingga dalam waktu dekat DPRD Sumsel dalam hal ini Komisi 5 akan segera menjemput bola datang ke Kemenpora RI guna mendapatkan payung hukum dan petunjuk pencairan anggaran PON mendatang. Jemput bola untuk menjemput ke Kemenpora sehingga payung hukum untuk mencairkan dana PON ini ada. Ya. Jadi kita tidak ujuk-ujuk memberikan menganggarkan alokasinya karena ini tidak pernah kita anggarkan sebelumnya seperti itu. Untuk mengikuti PON Aceh Sumut, KONI Sumsel mengusulkan dana ke DPRD Sumsel sebesar 50 miliar rupiah. Firman Hidayat, PAL TV.